Ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan FIFA sudah meminta laga Indonesia kontra Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Menpora mengatakan pemerintah Indonesia sudah menjamin keamanan laga Indonesia versus Bahrain yang akan digelar pada 25 Maret tahun depan. Dito bahkan menyatakan FIFA sudah meminta laga tersebut tetap digelar di Indonesia. Menpora berharap Federasi Sepak Bola Bahrain bisa mempercayai Indonesia sebagai tuan rumah dan tidak mencari alasan agar pertandingan digelar di tempat lain. Manajer Indonesia Bapak Sumardi, kode ketika pertandingan terhenti dia memberikan kode bahwa itu ada waktu yang tetap akan dihitung, dan ini adalah protes yang ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan merasa tidak aman di Indonesia, itu bisa kami pastikan itu tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan, dan FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.